Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat itu. Selamat siang, ketemu lagi dengan Yalaksi Channel. Menayangkan secara langsung kedatangan dan keberangkatan bus Sumbar di dermaga eksekutif Pelabuhan Merak. Hari ini Rabu tanggal 24 November 2021. Ikuti terus dan tonton channel ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar nggak ketinggalan video-video terbaru. Untuk pelayaran berikutnya tepat pukul 13:21 keberangkatan bus menuju Sumbar. Unit NPM Berkansa 48 Bang dengan julukan Cover Boy dengan sang kapten Bang Dona. Bang, tadi lah Bang. Trip pertama NPM keberangkatan dari Bogor. Berlayar dengan KMP Sebuku. Selanjutnya diikuti unit NS dengan Neoneta dengan Kapten Pak Wilkes di balik kemudi. Trip pertama ANS keberangkatan dari Kampung Rambutan. Berlayar dengan KMP Sebuku. Tepat pukul 15:27 kedatangan bus dari Sumbar. Unit Transport Express Turpin 46 dengan julukan Bintang Parma dengan sang kapten Bang Det Adik Kemudi. Kemudian selanjutnya diikuti unit ANS dengan julukan Ngeran dengan sang kapten Pangeran Indri di balik kemudi. Trip pertama ANS kedatangan dari Sumbar. Alah tuh, alah tuh. Lari, capek lari. Selanjutnya diikuti unit ANS dengan julukan Permata dengan sang kapten Chandra Tamtam di balik kemudi. Nah, trip kedua ANS kedatangan dari Sumbar. Diikuti unit bus Handoyo tujuan Solo Pati Surabaya. Selanjutnya diikuti unit NPM Berkansa 17 dengan julukan XNN Bang dan sang kapten kemudian di trip pertama NPM kedatangan dan sempat. Diikuti unit NPM Berkansa 47 dengan julukan Aurora dengan sang kapten Pak Suli di balik kemudi. Trip kedua NPM kedatangan dari Sumbar. Selanjutnya diikuti unit ANS dengan julukan Mr. Baron dengan sang kapten Pak Baron Bang Adik di balik kemudi. Trip ketiga ANS kedatangan dari Sumbar. Yup. Selanjutnya diikuti
diikuti unit NPM Perkasa 33 dengan julukan Coga. Bang, dengan sang kapten Bang Adi, Bang Hengki di balik kemudi. Trip ketiga NPM kedatangan dari Sumbar. Untuk pelayaran berikutnya tepat pukul 15:50 keberangkatan menuju Sumbar. Unit ANS dengan julukan Chip, cucunya Bonjo, dengan sang kapten Pak Pono, Bang Putra di balik kemudi. Trip kedua ANS keberangkatan dari Bekasi. Diikuti unit ANS dengan julukan Kirana, dengan sang kapten Bang Hengki. Trip ketiga ANS keberangkatan dari Kampung Rambutan, berlayar dengan KMP Portling 3. Selanjutnya diikuti unit Epastar dengan julukan Tanah Datar. Bang David, hati-hati jalan bang. Keberangkatan dari Bandung dengan sang kapten Bang David di balik kemudi. Selanjutnya diikuti unit ANS dengan julukan Always, dengan sang kapten sampai di balik kemudi. Trip keempat ANS keberangkatan dari Bekasi. Diikuti unit ANS dengan julukan Sepupu Andi Tetilan, dengan sang kapten Andi di balik kemudi. Trip kelima ANS keberangkatan dari Ciawi Bogor. Berlayar dengan KMP Portling 3. Diikuti unit ANS dengan julukan Koloni, dengan sang kapten Bagian Kuso di balik kemudi. Trip ke-6 ANS keberangkatan dari Ciawi Bogor. Diikuti unit ANS dengan julukan Johnny Walker, dengan sang kapten Bang Depi di balik kemudi. Trip ke-7 ANS keberangkatan dari Bandung. Berlayar dengan KMP Portling 3. Diikuti unit MPM dengan julukan Selembur, dengan sang kapten Bang Sony di balik kemudi. Bang, tetialan bang. Trip pertama MPM keberangkatan dari Bogor. Diikuti unit Sinar Denpo SD-049 dengan julukan Gemericik. Bang, tetilan bang. Dengan sang kapten Bang Timbul di balik kemudi. Keberangkatan dari Bekasi, tujuan Pagar Alam. Diikuti unit MPM dengan julukan Bintang Sinetron. Stop. Dengan sang kapten Bang Kepeng digantikan Asraf di balik kemudi. Trip kedua MPM keberangkatan dari Bekasi. Selanjutnya diikuti unit Sembodo SE 96. Bang,
keberangkatan dari Bekasi. Sembodo SE906. Selanjutnya diikuti unit MPM dengan julukan Pelago dengan sang kapten Bang Kumis di balik kemudi. Trip ketiga MPM keberangkatan dari Bandung. Selanjutnya diikuti unit Handoyo diikuti unit MPM dengan julukan Ladies. Bang Jeki, tetilan bang. Dan sang kapten Jeki di balik kemudi. Trip keempat MPM keberangkatan dari Bandung. Berlayar di dermaga eksekutif dengan KMP Portling 3. Selanjutnya unit NPM Kansa 03 dengan sang kapten Bang Despiandi. NPM Kansa 03 dengan julukan Tuan Muda. Trip kelima NPM keberangkatan dari Bandung. Diikuti unit ANS dengan julukan Ngangeni dengan sang kapten Bang Mino. Trip ke-8 ANS keberangkatan dari Bandung. Berlayar dengan KMP Portling 3. Bang Mino, tetilah Bang Mino. Tepat pukul 17 kedatangan bus dari Sumbar unit ANS dengan julukan Berkah dengan kapten Pak Medi kemudi. Panu Habib belakang lah. Diikuti Poncok, besi Poncok. Unit ANS dengan julukan Sen dengan sang kapten Pak Encameh di balik kemudi. Selanjutnya diikuti unit Epastar dengan julukan Ngiring Ngelangkung Bang dengan sang kapten Bang Adi di balik kemudi. Diikuti unit NPM Perkasa 40 dengan julukan Murai dengan sang kapten Baljon Murai. Selanjutnya diikuti unit NPM Perkasa 21 dengan julukan Fortuna Bang dengan sang kapten Bang Cakir. Diikuti unit ANS dengan julukan Kian Santang. Main. Lewang. Dengan sang kapten Bang Sak. Bang In di balik kemudi.
untuk pelayaran berikutnya tepat pukul 17 lewat 16 menit. Unit Sinar Dempo SD003. Tujuan Pagar Alam. Berlayar dengan KMP Jatra 3. Selanjutnya, unit bus Kramat Jati, tujuan Palembang. Trip kedua Kramat Jati, tujuan Palembang. Layar dengan KMP Jatra 3. Utamakan keselamatan daripada kecepatan. Selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan masing-masing. Sekian dulu video kali ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya.